bahwa cintaku tidak akan pernah bisa berakhir karena separuh hidupku adalah Nabila. Seandainya aja aku boleh milih, aku mau punya pernikahan yang hanya sekali seumur hidup. Tapi kenyataannya, takdir membawaku ke jalan yang berbeda, hingga akhirnya aku harus menghadapi perceraian. Butuh waktu untuk menyembuhkan luka perceraianku dari Mas Arga. Setelah aku ketemu sama Mas Firman, dan akhirnya bisa kembali percaya bahwa cinta sejati itu ada, aku harus melepaskan Mas Firman dan menikah dengan Erwin, meskipun aku gak pernah bisa mencintainya. Ketika aku memulai lembaran cintaku bersama Nabila, aku selalu yakin bahwa cintaku tidak akan pernah bisa berakhir karena separuh hidupku adalah Nabila. Meskipun aku harus kehilangan Nabila, tapi aku selalu percaya Allah akan memberikan jalan yang terbaik agar aku bisa kembali mendekap Nabila ke dalam pelukanku. Karena aku yakin cinta Nabila itu tidak akan pernah berubah. Dan aku juga berjanji, sampai nanti waktunya tiba, aku akan selalu mendampingi Nabila sampai semua masalah ini selesai.